Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani Nah pada video kali ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Nah materi ini bisa kalian jumpai di dalam buku kalian yaitu PPKN kelas 10 bab 1 semester ganjil Nah, video kali ini merupakan video bagian yang ketiga. Nah, untuk kalian yang mau melihat video sebelumnya yaitu video kedua dan pertama, kalian bisa langsung aja lihat pada video sebelumnya ya atau bisa juga klik link yang ada di atas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan buku dan pena supaya informasi yang sedang saya siapkan tidak terbuang sia-sia. Sebelumnya, juga jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, ya. Langsung aja, yuk, kita lihat materinya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, ya. Jadi, kita membahas mengenai penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara ini, ya. Jadi, penyelenggaraan negara itu dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, baik selaku kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, jadi dalam proses penyelenggaraan negara ini, yang menjadi pimpinannya ataupun dipegang pemimpin tertingginya itu adalah presiden. Nah, selanjutnya sebenarnya... Siapa penyelenggara negara ya? Penyelenggara negara ini sebenarnya ada di tangan siapa? Yaitu yang pertama, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Selanjutnya menteri. Selanjutnya gubernur. Selanjutnya hakim dan yang terakhir adalah pejabat negara sesuai dengan Perpu Nah, inilah penyelenggara negara yang ada di Indonesia, ya. Jadi, dalam proses e, praktiknya yang menyelenggarakan seluruh kehidupan yang ada di Indonesia, ya, e, di segi pemerintahan, ya, yang melakukannya, yang melaksanakannya, itu adalah ini, dia: pejabat negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara sesuai dengan perpu seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, ya. Ini ada asas-asas umum penyelenggaraan negara. Jadi, saat kita mau melaksanakan ataupun e, melakukan suatu penyelenggaraan negara, kita harus memperhatikan dan tidak boleh keluar dari koridor ini, ya. Apa aja itu asasnya? Yang pertama, ini ada asas kepastian hukum. Nah, maksudnya apa kepastian hukum ini? Ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi segala sesuatu harus ada landasan hukumnya, ya, atau payung hukumnya. Jadi, pegangannya itu akan lebih kuat. Nah, sekarang yang kedua itu ada tertib penyelenggaraan negara. Maksudnya apa? Tertib penyelenggaraan negara ini maksudnya adalah menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Ya, jadi adanya asas tertib penyelenggaraan negara ini agar segala sesuatunya itu tertib. Selanjutnya teratur dan serasi. Ya. Jadi, semuanya itu sudah disusun. Bagaimana sistemnya? Ya, bagaimana proses berjalannya supaya segala sesuatunya itu tertib, teratur, dan serasi? Nah, sekarang yang ketiga ini ada namanya asas kepentingan umum. Apa itu asas kepentingan umum? Yaitu, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif. Akomodatif dan kolektif. Nah, jadi segala sesuatunya itu yang lebih dan harus didahulukan itu adalah kepentingan umum dengan mengacu kepada cara-cara yang aspiratif. Selanjutnya, akomodatif dan kolektif. Nah, yang keempat kita lihat ini ada namanya asas keterbukaan. Maksudnya apa? Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan. Asas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, jadi segala sesuatunya itu harus terbuka, supaya seluruh masyarakat tahu, ya, sebenarnya bagaimana sih proses penyelenggaraan negara ini seperti itu. Jadi, adanya asas keterbukaan ini agar segala informasi itu benar, ya. Selanjutnya, jujur. Dan tidak diskriminatif. Nah, tapi di lain ini, semua kita juga tetap harus memperhatikan hak asasi yang ada. Apa itu? Yaitu hak pribadi, ya, hak asasi pribadi. Selanjutnya, golongan dan rahasia negara. Nah, ini dia. Selanjutnya, yang kelima ini ada namanya asas proporsionalitas. Nah, maksudnya apa asas proporsionalitas ini? Yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Jadi, pada asas proporsionalitas ini, antara hak dan kewajiban. Ini harus seimbang ya, harus proporsionalitas gitu maksudnya. Nah, yang keenam ya, ini ada namanya profesionalitas yaitu suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi segala sesuatunya itu dilakukan berdasarkan suatu keahlian ya. Nah, jadi yang melakukan penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan bidangnya ya. Contohnya nih, orang-orang yang ada di kekuasaan moneter, dia harus memiliki keahlian pada e, bidang perekonomian seperti itu karena dia akan berurusan mengenai e, dengan keuangan, ya kan? Seperti itu. Maksudnya asas profesionalitas yang menjadi penyelenggara negara harus sesuai keahliannya dengan di mana kekuasaan tempat dia sedang duduk seperti itu. Dan yang terakhir yang ketujuh, ini ada namanya asas akuntabilitas. Maksudnya apa? Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ya. Jadi, akuntabilitas ini harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, dapat dipertanggungjawabkan, nah. Dipertanggungjawabkan kepada siapa? Yaitu, dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kenapa kepada rakyat? Karena rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan terkait materi yang... Sedang saya jelaskan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar, ataupun bagi kalian yang mau menanyakan mengenai soal-soal ataupun materi PPKn yang lainnya, kalian bisa langsung aja kirimkan ke Instagram saya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut di sana. Nah, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk terus subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.